Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vivi Curator. Kali ini aku akan memberikan informasi kesehatan, yaitu tentang manfaat vitamin D terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes. Diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolik akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan secara efektif insulin yang diproduksi. Kekurangan vitamin D dapat menimbulkan masalah kesehatan termasuk penderita diabetes. Penelitian telah menemukan hubungan yang jelas antara kadar vitamin D rendah pada orang yang mengalami resistensi insulin dan risiko tinggi terkena diabetes mellitus tipe 2. Kelebihan sekresi glukagon oleh sel alfa dan insulin yang tidak dapat diproduksi atau tidak berperan secara efektif oleh sel beta menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Pemberian vitamin D meningkatkan transkripsi gen reseptor insulin untuk mengurangi kenaikan gula darah dengan menginduksi sel beta pankreas. Menurut penelitian, pemberian vitamin D telah terbukti meningkatkan kontrol glikemik dan sensitivitas insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Peningkatan kadar vitamin D dari 25 menjadi 75 nmol per liter menghasilkan peningkatan 60% dalam sensitivitas insulin secara signifikan, dapat menurunkan hiperglikemik dan dapat dipertahankan selama 12 minggu. Para peneliti juga menemukan bahwa vitamin D berperan dalam homeostasis glukosa pada pasien diabetes dan menyimpulkan bahwa pemberian vitamin D secara signifikan menurunkan HbA1c. Suplementasi vitamin D dengan dosis minimal 100 mikrogram per hari atau 4000 IU per hari secara signifikan menurunkan gula darah puasa, HbA1c, indeks resistensi insulin, serta meningkatkan sensitivitas insulin pada diabetes mellitus. Nah, maka dari itu penting sekali bagi penderita diabetes mellitus untuk mengkonsumsi vitamin D. Nah, sumber vitamin D yang ada pada makanan seperti telur, ikan salmon, jeruk, kiwi, bayam, pisang, brokoli, susu, keju, dan lain-lain. Dan bisa juga memperoleh vitamin D dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, itu dia informasi kesehatan tentang manfaat vitamin D terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.